kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan kultur yang menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Nah, kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP ya, itu menjadi hak BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Merdeka! Ya teman-teman, pers kalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasannya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman yang sudah bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua BEM Seunair, kemudian HIMA, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus mengelorakan solidaritas, menguatkan bahwasannya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.